Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video cara membuat wallpaper Neymar. Nah, kayak gini. Caranya, kalian download saja aplikasi Pixay Pro ya, aplikasi Pixay Pro. Setelah itu, kalian klik aja aplikasinya. Kalian get a fixture gallery. Situ kalian cari foto yang akan dijadikan wallpapernya ya. Saya akan mencari yang ini. Normal. Nah, setelah itu kalian pilih stiker mark dan pointers. Kita klik, kita ubah warnanya menjadi merah ya. Nah, kayak gini. Kalau sudah, kita checklist. Nah, kita perbesarkan. Kita paskan ya. Nah, kalau udah gini, kalian klik aja ya yang merah ini, duplicate. Kalian klik, langsung geser. Nah, kalau udah gitu, kalian paskan sama yang satunya. Jika sudah, kalian klik aja yang tadi, refresh paling atas, kalian klik mark and pointers lagi, klik aja warnanya, ubah menjadi warna biru. Checklist. Nah, kita paskan ya sama yang merah. Nah, jika sudah, kalian klik yang biru, duplicate, geserkan ke sebelah yang satunya lagi. Kalian paskan sama yang merah ya. Nah, jika sudah pas, kalian klik satu persatu ya, yang biru yang dahulu dulu, klik efek blend white background, kalian klik. Oke, nah kalian perkecilkan minimal 65 ya. Kalau kalian mau 65 ke mau apa ke, terserah kalian. Saya ini pilih 65. Yang merahnya replace blend with ground sama 65. Checklist yang satunya lagi, efek blend with ground 65. Nah, kalau sudah kalian udah. Kalian checklist, ini gak pas ya yang satunya. Gak pas, mau saya crop dulu. Nah, oke. Nah, kalau gitu. Kalau sudah jadi gini, kalian klik stiker title. Tap to title. Font-nya saya akan memilih font Greencase ya, font Greencase.
History. Story. Warnanya di file outnya gak usah ini aja udah story. Sudah kalian checklist. Terus kalian klik sticker title i. Dulu i ya. Nah, kalau sudah gini kalian perbesar. Kalian paskan sama yang ini yang di atas, duplikat tarik ke bawah, kayak kurang besar ya. Kalau sudah gini, kalian sesuaikan ukurannya sama kalian. Klik sticker title. Mad traffic. Yes. Oh, gak bisa ya. Mad traffic. Oh, maaf. Fontnya jangan yang clean case. Fontnya yang biasa aja. Nah. Perkecil. Nah, Ahmad Rafiq app. Kalian klik history pakai 9. Enggak, satu aja. Checklist, nah, biar keren. Kalian klik export. Save picture Pixel Pro. Kita lihat di galeri album, kita cari Pixel Pro. Nah, tara, jadi semuanya. Terima kasih.